Ketika sensor mendeteksi adanya gerakan, maka kipas akan menyala. Baik, ada dua trim pot di sini. Trim pot yang ini berguna untuk mengatur jarak deteksi. Jika diputar ke kanan, maka jarak deteksinya semakin jauh, sekitar 5-6 meter. Dan jika diputar ke kiri, maka jarak deteksinya semakin dekat. Oke, kemudian trimpot sebelahnya ini adalah trimpot delay. Trimpot delay ini berguna untuk mengatur lamanya kipas menyala. Jika diputar ke kanan, maka nyala kipas semakin lama. Mungkin sekitar beberapa menit. Kalian bisa coba sendiri. Dan jika diputar ke kiri, maka nyala kipas tidak lama, hanya beberapa detik. Lalu ada dua mode jumper di sini, yaitu H atau high dan L atau low. Jika jumper kita letakkan pada mode L atau low, kipas akan mati sesuai durasi waktu yang telah diatur sebelumnya, meskipun sensor masih mendeteksi adanya gerakan. Dan jika jumper kita letakkan pada mode H atau mode high, maka kipas akan menyala terus selama sensor masih mendeteksi gerakan. Oke, sekarang kita coba. Untuk daya yang digunakan adalah 12 volt DC. Yang merah adalah positif dan yang hitam adalah negatif.
waktu pertama kali daya dihubungkan, sensor langsung aktif dan kipas langsung menyala. Lalu kemudian mati. Sekarang kita coba. Ketika sensor mendeteksi adanya gerakan, maka kipas akan menyala. Setelah beberapa detik, lalu mati. Kita coba lagi. Kalian lihat, nyala kipasnya hanya sebentar, hanya beberapa detik saja, lalu mati. Kita akan membuat kipas ini menyala lebih lama, yaitu dengan cara mengatur trimput delay-nya. Kita putar trimput delay-nya. Baik, sekarang kita coba lagi. Kalian lihat, nyala kipasnya lebih lama dari sebelumnya. Trimput delay-nya ini belum saya atur ke posisi maksimumnya. Jika diatur pada posisi maksimumnya, maka nyala kipas akan lebih lama lagi dari ini. Biar cepat videonya, saya tidak akan menunggu sampai kipasnya mati. Kalian bisa mengganti kipas dengan beban yang lain. Misalnya kita akan menggantinya dengan lampu LED 12 volt.